Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Selamat salam kemudian terlebih-lebihkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada saudaranya, pada umatnya sampai yang saya hormati Ibu fasilitator yang membimbing kita dan Ibu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati juga saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua. Tiga. Hari ketiga. Ya, insya Allah hari kedua dan ini saya kira untuk awal ya, gymnya nanti onnya sampai berapa Pak Ben? 4 hari dan nanti in lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kita inginkan dapat tercapai. Saya kira masih semangat Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Selamat semangat Bu Fasilitator. Insya Allah pada hari ini dari pagi sampai sore nanti itu materinya tentang pelaksanaan supervisi akademik. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang perencanaan, sekarang kita akan berdiskusi tentang atau melakukan supervisi akademik. Dan saya kira nanti sampai akhir kita tidak berubah, materinya berubah tapi fasilitatornya tetap, apapun makanannya. Saya kira itu sebagai pengantar dan saya kira waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu fasilitator ya, seluas-luasnya sampai sore nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, tenang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari yang kedua untuk materi pelaksanaan supervisi akademik. Ya, sebelum kita ekspedisi sebelum materi. Saya ingin katakan ini nyambung yang kemarin bahwa dalam proses supervisi akademik itu akan mencapai level 4 apabila ada proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Tapi tidak hanya cukup bukti itu, buktinya harus ditambah dengan dokumentasi, bukti dokumentasi. Itu saya mengingatkan, apalagi di zaman sekarang ya tuntutannya memang era digital gitu. Oke, saya mau ngasih giveaway untuk yang kemarin komen. Saya mau ngasih salah satu buku saya. Saya mau pilih acak nih, kalau yang keluar komen, siapa yang lagi komen itu yang dapat bukunya ya. Oke, saya mau ngasih. Oke, ini saya acak nih, saya gak tahu ini. Ini saya acak aja. Siapa yang keluar? Kalau banyak kan kita ulang lagi. Ibu mau buku yang serius apa yang lupa?
Jangan hiraukan kata orang yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Jika rasa takutmu terjadi, hadanglah dengan percaya diri bahwa kita bisa melewatinya. Jika rasa takutmu tidak terjadi, maka teruslah jaga pikiranmu dengan hal yang baik. Novel ini memotivasi kita untuk selalu optimis dan terus semangat memperjuangkan cita-cita. Ibu ya. Siapa namanya? S.A. Octavia. Ini orang itu. Oh iya, ibu. Administrasi pembelajaran, ya, administrasi lengkap Pak ya. Baik, saya lihat dulu program tahunan Pak. Program tahunan, nah ini bagus Pak ya.
ini harus ditandatangan oleh kepala sekolah ya. Program tahunan ini, coba Bapak dibikin program tahunan ini isinya tentang apa Pak? Intinya. Coba ya. Tentu tentang apa namanya? Pembagian sub pelajaran di oh iya. Sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ambil ya. Iya, terima kasih Pak. Program tahunan nanti Bapak ada ya Pak. Ya, saya ambil nilai ya, tidak akan sebab saya kasih tahu nilainya ya. Ini tergantung penilaian saya. Baik, program semester sudah Pak. Ya, Pak, ini di program tahunan yang kembali lama. Lalu ada program semester. Pak, ada buku pelajaran di perpustakaan Pak. Oh, iya iya. Jadi begini Pak ya, buku pegangan guru itu penting sehingga Bapak itu ngajar tidak kemana-mana gitu. Selain sesuai dengan RPP silabus dan Bapak juga punya pegangan, artinya punya buku sumber sehingga sebagai penunjang dari kegiatan pembelajaran Bapak harus punya buku sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati. Saat ini kita akan mencoba mensupervisi tentang kerangka pembelajaran yang telah dibuat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kebaikan kita dalam proses pembelajaran, terutama pada manajemen mutu di madrasah kita. Kali ini saya akan mensupervisi RPP Ibu DRA Alma, Pak Open sama Pak Hadi Adinya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Untuk kelompok yang lainnya, jangan lupa untuk memperhatikan dan ketika menemukan sesuatu silakan catat di kertas yang sudah disediakan dan ditempel. Nanti kita akhir bahas bareng-bareng ya. Kita diskusi bareng-bareng. Oke. Silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu ya? Kalau apa yang dulu? Oh,
ya supaya tidak mengganggu yang lain daripada mengganggu yang lain. Nanti kalian daripada mengganggu yang lain silakan. Kita lanjutkan ya. Untuk memperlengkap materi ini silakan kalian pelajari bukunya ya, dan hanya tidak hanya satu buku saja, silakan mencari referensi referensi yang lain yaitu tentang mengenai sales, sehingga pengetahuan kalian tentang sales lebih banyak lagi. Itu saja mungkin, mari kita akhiri bersama-sama pelajaran hari ini dengan sama-sama dengan undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata untuk Bapak Guru kita, luar biasa Masya Allah, begitu pintarnya, dan anak-anak juga semangat dan terus belajar dengan segala kesungguhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan tugas kami di kantor. Itulah penampilan dari kelompok kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengevaluasi dan memberikan solusi tindakan dari pelaksanaan supervisi, siapa tahu ada hikmah di balik apa yang sudah kita lakukan pada saat praktek supervisi tadi, kurang bisa terlengkapi. Kita saling menutupi. Itulah pentingnya ada kreativitas kita, inovasi kita, sehingga kita tidak merasakan yang kurang. Ingat ya, ada prinsip nih ya, ada kata aturan dan sengaja. Tolong, ada kata aturan dan sengaja. Kalau bisa gunakan kata-kata sengaja, jangan pakai aturan. Aturan itu area alat, itu area media. Jangan kata-kata. Kalau bisa sengaja, tidak ada media belajar tetap. Mungkin pihak sekolah bisa mengadakan semacam workshop sebagai dalam rangka peningkatan kompetensi kami. Assalamualaikum. Berikan aplaus. Oke, silakan pepe lagi masukannya. Ini kelompok satu sebelah kanan. Silakan ditulis. Selanjutnya kita diskusikan. Ini udah ada catatan-catatan, semuanya kita diskusikan. Oke, dari kelompok satu mana? Dari yang pertama tampil kelompok satu. Tidak di tidak di tonjolkan modul RPP Merdeka Belajar. RPP lembar ya. Terima kasih. Ini kami tadi mencontohkan adalah menurut pendapat kami, alangkah lebih baiknya kalau seandainya Bapak Kamat itu mengetahui keadaan ya, Bapak Ibu gurunya. Untuk mengetahui keseharian Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya di jadwal pelajaran itu ada 4 hari untuk satu orang guru, ya hari selanjutnya itu digunakan untuk apa? Apa harus tahu betul. Tadi yang di dalam RPP tetap waktunya tetap sesuai dengan kurikulum sebelumnya. Contohnya bikin di dalam struktur kurikulum sebelumnya itu 2 JP pokoknya ya Bu. Nah nanti ada perubahannya di dalam dokumen di dalam kurikulum darurat itu pokoknya jadi 1. Saya mungkin menanggapi yang tadi. Ini dalam sesi sekarang kan kita yang dibicarakan itu adalah mengenai bagaimana cara supervisi ya, cara supervisi, kemudian bagaimana seorang kepala menyupervisi guru-guru lah, kayak begitu.
ini menurut saya mungkin ya, karena kaitan dengan perencanaan yang berlaku sekarang, tentunya bagi kami itu mengikuti regulasi yang ada. Sementara keputusan Dirjen Pendis yang 5164 tahun 2018 itu adalah regulasi yang terbaru kaitan dengan penyusunan RPP yang harus kita pakai sekarang. Basa-basinya seadanya saja, tanpa harus memberitahu tujuan kita di pasaran. Kita ingin senatural mungkin, sebiasa mungkin, jadi siswa juga merasa tidak terganggu, kemudian juga guru merasa enjoy juga gitu. Jadi kita hanya minta izin untuk di kelas dan kemudian ikut mengamati saja begitu. Jadi ini adalah pekerjaan kepala madrasah ketika supervisi yang paling sedikit apa namanya interaksi dengan guru, hanya duduk kemudian mengamati, kemudian setelah selesai kita izin untuk keluar dari. Jadi proses supervisi memang tidak mengganggu proses pembelajaran ya. Tentang berbicara tentang makhluk hidup, berbicara tentang tubuh kita gitu ya. Jadi mengaitkan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan. Jadi kalau saya berbicara tentang makhluk hidup, membicarakan tentang tubuh kita yang pada akhirnya masuk ke materi tentang sel, itu adalah persepsi menurut pendapat saya gitu ya. Itu dipanggil ke guru atau dicabut oleh kepala, karena menurut saya nanti itu ada waktunya ketika si supervisi itu semua guru sudah selesai, nanti kita bisa seperti tadi ini berkenan oleh Pak Haji ini begitu, jadi nanti bisa dievaluasi secara kelompok. Kemudian kalau misalkan ada hal yang lebih pribadi, nanti kita bisa panggil secara individual. Tadi ketika waktu berdoa, jadi anaknya jangan menong gitu, tidak diam, tapi dijaharkan Rodi tu billahi robba. Terima kasih. Ya alhamdulillah. Sekali lagi, tentu ini saling mengisi gitu ya, saling menambah gitu. Nah, kenapa? Karena kalau biasanya anak-anak di jam terakhir kan, wah, pikirannya sudah kemana-mana. Tapi Bapak dengan adanya ice breaking di jam terakhir itu merupakan sebuah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di hal ini mungkin sudah masuk ke kategori. Kan, tapi alangkah lebih baiknya ketika pertama guru masuk itu menjelaskan tentang kompetensi yang akan disampaikan. Karena tindak lanjut itu tidak harus IHT, tapi selama ini kebanyakan itu di beberapa lembaga termasuk saya kan baru sekarang terinspirasi bahwa RPR itu padahal guru A kekurangannya itu RPP umpamanya, guru B padahal kekurangannya dalam KBM gitu, menyiapkan proses KBM. Guru madrasah pendidik anak bangsa terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri terus berjuang ikhlas dalam berharga.